Nyoman Windardani merupakan salah satu safety girl dari sekian banyak petugas safety yang bekerja di perusahaan kontraktor Pertamina, khususnya di dalam area kilang minyak Balikpapan. Wanita yang kerap disapa Windardani ini bertugas mengingatkan para pekerja pentingnya keselamatan selama berada di area kerja. Semangat ini dilakukan agar pekerja bisa bekerja dengan aman dan pulang dengan selamat. Saya menjadi petugas safety di perusahaan PT Jamin Jaya Abadi di salah satu kontraktor Pertamina. Saya menjadi petugas safety karena ingin mengingatkan ke pekerja bahwa pentingnya keselamatan dalam bekerja. Tugas safety adalah menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan diri sendiri serta pekerja di area pekerjaan. Keberadaan seorang safety officer memiliki peranan sangat penting di dalam area kilang minyak untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan mitra kerja Pertamina berjalan aman, lancar, dan selamat sesuai target perusahaan. Bahkan safety girl ini juga memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan safety man. Dalam melaksanakan operasional perusahaan, Pertamina mengedepankan aspek HSSE sebagai salah satu pondasi dasar untuk memastikan operasional perusahaan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selamat. Pekerja safety yang dipekerjakan oleh mitra kerja kita tidak semata-mata hanya pekerja dari laki-laki, namun ada juga pekerja perempuan yang memiliki kemampuan yang sama dengan para pekerja laki-laki. Petugas safety ini memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan dan mengawasi pekerjaan di lapangan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selamat. Pertamina harus memastikan kegiatan yang dilaksanakan mitra kerja berjalan lancar dan kontraktor wajib menempatkan petugas safety. Yanwar Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.